Mystery Show malam ini menampilkan Radit Fan, Mongol, dan Soleh Solihun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam semuanya. Oke, cerita dulu aja ya. Daripada mempertanyakan apakah itu di belakang. Cerita dulu aja. Kurang lebih sekitar seminggu dua minggu yang lalu lah ya. Saya jalan-jalan di Jogja, saya asli Jogja. Jalan-jalan di sebuah mall gede di Jogja. Secara enggak sengaja, di situ ada konser. Boy band. Itu boy band yang pakai namanya syarat dan ketentuan berlaku tuh, yang ada tanda bintang. Di situ ya, saya kaget tuh. Wih, ada itu, ada band itu kan. Begitu nonton, wih, hancur. Beneran, soalnya baru sekali itu saya ngelihat tanpa lip sync. Hancur. Dan terus saya ngelihat, ini kayaknya kurang cowok deh mereka ya. Saya terus kepikiran nih, saya kepikiran. Gimana jadinya ya kalau misalkan mereka kolaborasi sama band underground. Kayaknya bakalan jadi cowok kan. Jadi setelah si, siapa itu si Morgan apa ya namanya ya? You know me so well, girl I need you. You know me so well, girl I love you. You know me so well, girl I hate you. Terus saya kepikiran, tapi kasihan juga nih band undergroundnya jadi turun pangkat kan ya. Terus saya kepikiran hal lain lagi. Kayaknya mungkin simbol kejantanan nih yang harus, buset ini susah banget sih. Yang harus menyanyikan itu simbol kejantanan. Ikang Fauzi ya kan. Jadi dia pakai gitarnya kan, pakai jaket kulitnya kan. You know me so well, telah terbukti atasi impotensi, ejakulasi dini menjadi harmoni. Hi guys. Saya punya sahabat juga, komik juga. Dia bilangnya sih tertarik untuk menjadi superhero malahan. Tapi lewat cara stand up komedi, apa bisa ya kan? Saya jadi penasaran nih. Dan dia, saya tanyakan, dia enggak mau cerita, tapi dia mau cerita sendiri di atas panggung sini. So, please welcome sahabat saya, Lola. Oke, ngomongin superhero nih, Lola juga sudah punya kekuatan super. Lola bisa terbang. Yakin bisa terbang? Kesana bisa tergantung kamu ngelentarnya ke arah mana. Tapi beneran Lola bisa terbang meskipun belum lancar. Sorry, udah belajar terbang nanti lutan mendarat. Lagian kamu belajar terbang tuh dari mana? Politikus. Iya, biasanya politikus tuh kan kalau udah naik, lutan sama yang bawah. Tadi dia berusaha niruin suara-suara penyanyi keren. Lola juga bisa. Tuna gantang. Oke, Lola siapa yang akan kamu tiru? Itu suaraku, Lola. Yeah. Asli ini gak enak banget. Ha, ha, ha. Iwa teye. Lola, please kembaliin ya. Enggak. Please, please banget. Bilang please dengan nanja. Please. Wah, asli ini boneka mulutnya bau banget. Hah, udah balik ya? Baru sadar.
Oke, Lola, sebaiknya aku closing aja ya. Nggak mau. Pasti karena kalau anak closing sendiri, enak kan lo lucu. Sadari, Nas. Karena tuh lucunya kalau sana sana doneka. Karena kamu tertindas. Sebentar. Yeah. Oke, masukin aja ya. Oke. Oke. Jangan ganggu ya. Jangan ganggu ya. Oke. Oke. Sekarang. Sekarang. Waktunya closing. Waktunya closing. Lola, jangan ganggu aku. Mas Radit, jangan ganggu aku. Aku yang ngomong. Aku yang ngomong. Jadi, aku heran ya. Kalau heran gak usah cerita. Lola. Mas Radit. Jangan ganggu ya. Kenapa lagi? Aku kentut. Awas kamu, aku laporkan Kak Seto. Kekerasan terhadap anak-anak. Sebentar ya. Sebentar ya. Oke. Oke. Asli saya bingung kalau lagi gini, saya harus ngapain jadinya? Stand up comedy. Oke, sekian dari saya Radit Fan dan Lola. Itu badan six pack. Kayak baru habis keluar dari penggorengan. Mengkilat semuanya, aman.